function dia, iaitu untuk menghasilkan kita punya ovari kita. Dia berlaku premature dan at okay. So, kita bahagikan kepada bila ia berlaku ni adalah secara spontan dan semula jadinya, semula jadinya pada usia average lah 51 hingga 52. Okay. Of course, mengikut genetik juga ada yang menopause ni lambat sebab sekeluarga tu memang menopause lambat 55 dan ke atas. Memang ada juga sampai umur 60. Tapi of course jika late menopause ni ada isu-isu tertentu yang kita perlu ambil berat lah kerana ada risiko-risikonya pada mereka yang lewat menopause. Dan prematurely secara pramatang menopause tu berlaku akibat daripada sebarang intervensi perubatan, iaitu contohnya seperti pembuangan ovari. Ini yang kita panggilkan bilateral oophorectomy. Jika anda melakukan pembedahan melalui pembedahan pembuangan ovari, maka dah tak ada lagi dah ovari dalam tubuh, maka anda menopause. Tetapi ya, saya nak katakan di sini, kalau anda hanya buang rahim, contoh untuk orang yang ada fibroid besar, menyebabkan pendarahan banyak, kita buang dia punya rahim, maka memang tak ada haid lah. Tapi ovari kita masih ada, saya kadang-kadang kita tinggalkan dahulu. Jadi ovari tu selagi dia ada, walaupun tak ada period, tapi dia masih berfungsi, maka belum lagi dikira menopause. Dan untuk setengah yang menjalani rawatan kanser, apa-apa jenis kanser sekalipun, rawatan kemoterapi atau radioterapi boleh mematikan sel-sel dalam ovari. Maka dengan sendirinya berlaku premature menopause. Untuk lagu sesuatu keadaan, ia berlaku apabila at any time of kita punya umur lah, apabila berlakunya fungsi ovari itu berhenti. Contoh, untuk orang yang kita ada kategorikan sebagai primary ovary failure seperti sindrom-sindrom tertentu, antaranya Turner syndrome. Turner syndrome ni apa? Dia adalah orang yang dilahirkan dengan genetik XO. Kita biasa wanita kan XX, tapi ada yang memang dilahirkan dia X dan O sebab ada inactivation dalam peringkat molekul, maka akhirnya dilahir sebagai XO, kita panggil Turner syndrome. So mereka ni cepat menopause. Kadang-kadang umur awal 30 tahun, kadang-kadang bawah 30 pun dah menopause. Okay. So simptom-simptom menopause ini berkait dengan cabaran menopause ni. Kerana of course satu benda yang berlaku secara radikal, sometimes not really radikal, dia dah berlaku tu agak berapa lama ikut dia punya tempoh-tempoh tertentu. Simptom ni saya bahagikan kepada klasik simptom dan yang keduanya adalah pada simptom-simptom lain. Classical symptoms, selalunya ia bermula dengan perubahan kepada pattern pendarahan.
waktu seawal-awal sebelum kita menopause tu, ia berlaku untuk apa, perubahan tu berlaku sama ada sikit atau banyak, dan kemudian cycle tu makin jarang, kemudian tiba-tiba miss cycle then stop. Kemudian vasomotor symptoms. Ini termasuklah night sweat, kejadian apa kita panggil hot flushes dan night sweat berpeluh waktu malam. Dan of course untuk wanita, typically bahagian fungsi faraj lah, vaginal symptom, mungkin rasa tidak selesa ketika hubungan kelamin. Untuk simptom-simptom yang lain ada banyak lagi lah. So antara yang common saya sebut di sini adalah selain daripada malam tu berpeluh-peluh tu, dia ada perubahan pada cycle tidur, susah sikit nak tidur. Dan cognitive concern, mungkin kurang konsentrasi, mungkin cepat-cepat lupa. Dan juga of course psychological symptoms, seperti kata rasa cemas, sedikit moody, kadang-kadang depressed. Sebab all of these symptom yang tadi tu berkait-kait, so menyebabkan berlakunya perubahan kepada emosi tu. Okay. So terminologi berkaitan dengan menopause, kita ada a few. Perimenopause adalah masa around di mana menopause nak terjadi tu. So ni adalah bahagian kita panggil fasa transition, the menopause transition. Dan inilah sebenarnya fasa yang paling simptomatik untuk seseorang perempuan. Okey. Kemudian kita ada terminologi induced menopause. Induced menopause ni kita stopkan period tu sama ada melalui operation tadi, bilateral oophorectomy. Maksudnya buang ovari, sama ada buang rahim ke tak buang rahim ke. Kalau buang ovari itu yang penting, itu key dia, buang ovari. Kalau dua-dua belah ovari buang, memang kita panggil dah sejuk ke menopause. Dan sama ada saya katakan tadi, kemoterapi ataupun rawatan radioterapi kepada pelvis akan menyebabkan menopause. Okay. Ada satu terminologi panggil induced menopause untuk rawatan mereka yang ada fibroid ataupun mereka yang ada rawatan untuk endometriosis. Kita bagi hormon yang meninggikan hormon-hormon FSH-LH. Itu adalah induced menopause bagi, itu sementara. Itu bukan selamanya. Sebab tak boleh buat lebih daripada 6 bulan. Nanti tulang rapuh. So yang itu kita panggil induced menopause juga. Tapi bukan untuk kita aim untuk selama-lamanya lah. Itu hanya untuk sementara. Okay. Kemudian premature yang saya sebutkan tadi itu adalah menopause berlaku sebelum usia 40 tahun. Dan untuk satu lagi keadaan, primary ovarian insufficiency, yang ini adalah macam sindrom yang XO tadi. So dia, ovari itu sendiri dah tak ada berfungsi dah. So fungsi dia stop sebab tadi yang contoh Turner syndrome lah, XO. Okay. So simptom menopause yang utama tadi kita sebut perubahan perubahan kepada cycle period. So changes in both menstrual flow and frequency are common and usually normal. So kadang-kadang memang kita tengoklah sama ada dia jadi terlalu sikit dan kadang terlalu banyak. Ada juga yang bulan-bulan tu dia datang sikit-sikit kemudian dia balas mula dengan pendarahan yang banyak sampai pening, kadang boleh sampai hilang darah yang banyak. Dan ada masanya pula dia punya timing tu. Mungkin dia duration of bleeding tu cycle yang makin rapat ataupun kadang makin jauh. Dan kadang-kadang yang selalunya untuk menopause ni dia akan jadi makin jauh dan tiba-tiba ada bulan yang tak ada period. Okay. Dia vasomotor symptom, selalunya ia adalah satu proses yang berlaku berulang-ulang kali. Actually melibatkan satu episode of rasa panas tiba-tiba naik ke atas bahagian dada dan ke atas ke muka dan kemudian kita berpeluh. Okay. And lebih kurang 75% wanita yang towards menopause akan mengalami menopause. Mengalami hot flushes. Okay. So dalam keadaan neutral, thermoneutral kan, tempat keliling core temperature kita tiba-tiba naik. Walaupun kawasan tu biasa je, macam biasa kita biasa hari-hari, tapi dia naik. Walaupun ada aircon, universiti dalam aircon pun terasa panas. Okay. So treatment perawatan dia bergantung sejauh mana keadaan tu teruk mengganggu kehidupan, tak boleh tidur ke tidak. Ataupun kita kena tengok juga risiko dia, walaupun dia tak tahan, katalah wanita tu pernah ada kanser payudara. So wanita ni tak sesuai untuk diberi rawatan kerana takut kanser payudara boleh datang semula disebabkan oleh pemberian hormon estrogen. Okay, alright.
So hot flashes ni kita tengok mula-mula dia naik body temperature, core body temperature naik, kemudian naik dia punya nampak urus, nampak merah dah muka sebab pada permukaan kulit dia punya saluran darah bertambah, naik dia punya kembang saluran darah. Kemudian tiba-tiba rasa jantung mula berlaju. Okay. And then rasa panas yang teramat sangat naik tiba-tiba daripada upper body kepada muka, kemudian makin melaju, rasa apa jantung berdebar, makin merah muka. Okay, lepas tu secara macam badan kita ni dia ada regulation. So dengan tiba-tibanya dia turun dan jadi geletak tiba-tiba. So ini dia punya hot flashes ya, sequence. So symptoms lain seperti mana kita bincangkan, berjana symptom rasa sangat kering, rasa kadang-kadang benda kering senang kena jangkitan kuman. So kadang-kadang kita rasa cepat gatal dan even ini boleh menyumbang kepada rasa sakit ketika berhubungan. So about 10% ke 40% ini berlaku pada mereka yang post menopause. Dan tak seperti mana tadi pasal motor hot flashes tu yang hilang over the time. Vagina atrophy ataupun vagina yang yang nipis dia punya tisu ni adalah something yang progresif. Dan selalunya susah nak berhenti sendiri, kita kena tolong rawat. Okay. Treatment pun include sendiri kalau untuk bersama kita cadangkan untuk kita panggil tu pakai lubricants, gel dan pakai pelembab. Dan juga kadang-kadang jika teruk memang kita akan perlu beri estrogen dalam bentuk krim. Untuk sexual health, okay, sexual health ni isu sih bertambah kata ikut daripada umur tu. Sebab distressing complaint tu antaranya untuk mereka yang mencapai umur 45 hingga 64 tahun. And of course selepas umur 65 tu mungkin dah kurang sikit distress, tapi antara 45 ke 64 tu mereka masih lagi sometimes ya, kita masih lagi kita tempoh transient, masih lagi muda. Sebabnya kita mungkin menopause but our man has no pause. Kan? Kita menopause sebab our man has no pause. So berlaku ke situ sebab orang lelaki tak kita last begins at 40. So mungkin sorry, lelaki kadang-kadang dia lain sikit permintaan dia tu. So kadang-kadang kita berlakulah mismatch of expectation dan juga kita panggil mismatch of what the wants of the couple lah. So this needs proper discussion and also in fact sometimes we need counselling. Decrease estrogen menyebabkan kita kurang rasa elasticity dan juga kurang cecair pada vagina. So ini menyumbang kepada keadaan sexual health dan juga decrease testosterone. Sebabnya hormon ni semua berkait, estrogen, testosterone dia akan semua turun semua secara global ni dalam tubuh wanita yang menopause. So testosterone ni penting untuk tubuh wanita ni sebab dia yang memberikan kita desire ataupun sensation untuk rasa panggil berahi tu. So sama juga kita gunakan moisturizers ataupun apa-apa saja pelembap, gel dan juga sometimes kita bantu untuk beri vagina estrogen untuk bantu kekalkan kesihatan vagina. Sebabnya kalau kita lihat ni, ini dia beza antara orang yang kita bagi well estrogenized premenopause punya vagina, tengok, dengan banding dengan mereka yang low estrogen dalam keadaan postmenopausal state. Ketebalan ni berbeza dan bila terlalu nipis sebenarnya senang luka dan senang kuman pun senang masuk dekat bila kita dia senang luka ni, kuman masuk dan menyebabkan kita punya jangkitan juga, jangkitan kuman senang, especially fungus lah. Okay. So other symptoms related to menopause adalah kita panggil sleep disturbance. Okay, kadang-kadang kita tengok kan setakat daripada selain pada hot flashes tadi ada berlaku sleep disturbance dan apa nama tu selalunya susah sikit nak tidur. And sometimes jika teruk, jika perlu, mungkin perlu kita bantu untuk bagi bantu untuk tidur, buat tidur lah kalau perlulah. Okay. Sebabnya sometimes because mungkin dia berkait dengan benda lain. Contohnya mungkin kalau kita bangun malam tu selalu bangun awal, bangun malam banyak kali sebab terpaksa nak terkencing. Sebab ini nanti berkait dengan urinary symptom. So dia satu masalah yang kompleks, dia bergabung antara dia kita panggil bergabung antara satu sama lain. Dia faktor yang menyumbang antara satu sama lain. Okey, kadang-kadang mungkin juga sebab perubahan-perubahan yang berlaku lah, tak ada nak tidur, fikir pasal suami, Allah dah tak ada ni, kita dah tak ada rasa nak bersama, kita fikir risau suami cari lain pun dia juga ganggu tidur juga kan. Okey. Tak baik tau suami macam tu. Hmm. Ok,
cognitive changes ini melibatkan contoh ke konsentrasi pada wanita lah. Midlife woman ni sebenarnya kita kena sometimes mungkin banyak benda yang difikirkan dalam kehidupan tu. Sometimes may not be related to menopause. But of course because of kita punya apa perubahan mood tu berkait dengan perubahan hormon dalam badan, memang ada correlation. Sebab kalau saya akan present topik postpartum depression pun sebenarnya sama, sebab waktu ni bila orang mengandung dia tiba-tiba hormon turun dengan drastik selepas kita keluar kita punya placenta atau uri. So ini lebih kurang samalah dia punya the trough, kalau kita pick ni trough, dia punya bawahnya dia punya turun estrogen dan progesterone level, semua akan mengubah reseptor di otak yang control mood, iaitu serotonin. Selalunya saya akan share dia punya graf tu, tapi tak apa. Ini kita nak lebih konsep pada topik ni, saya tak share graf tu. Okay. Dan untuk mood macam mood ni kita kadang-kadang dia bergantung juga tengok setiap wanita tu. Semua yang tadi tu sama dengan dia punya perubahan-perubahan gosong motor, hot flushes, kemudian terkucil-kucil, not only bangun tengah malam, tidur tak cukup. Kemudian bila nak keluar, saya pernah share kat dalam FB saya kata tombong bukan sombong, topik dia lah, kalau nak carilah tombong bukan sombong. Dia tombong tahu tak boleh, saya sebenarnya tak tahu kat sebelum ni saya cakap tombong, punya tombong tu adalah saya tahu prolapse, dia terkeluar kan, dia punya sebabkan otot dah lax, dia dah sokongan pada otot vagina tu jadi lembik, maka part of rahim tu turun together. Jadi turun bersama undi kencing, turun juga bersama dengan bahagian tubuh. Jadi dah kurang kontrol untuk pergi buang air kecil dan buang air besar. Tu ada rasa orang tu dia tak nak keluar rumah, dia malu. Kadang-kadang tu bukan apa, dia bukan yang macam dalam topik tu saya bincangkan, kata kadang-kadang makcik tak senyum pun. Betul duduk melilau, rupanya cari toilet. Bukannya sebab dia tak ramah. Tapi sebabnya sebenarnya dia malu, takut orang lain terbau, dia terkencing ke, dia terberak, terkucil. So semua tu akan mengganggu, akan memberikan impact pada mood control dia. Okay. Dan untuk masalah mood disorder ni, lagi tinggi risiko dia kepada mereka yang mempunyai sejarah peribadi atau keluarga yang mempunyai masalah mood disorder. Contoh macam, contohlah bipolar ke, depression ke, yang tu mereka ni lagi senang untuk kena mood disorder sewaktu menopause. So kadang-kadang mungkin perlu kepada rawatan-rawatan relaxation, kita perlu kalau boleh kita buat stress reducing technique, dan jika perlu juga perlu pada rawatan untuk ubat antidepressant lah. Okay, alright. Urinary symptoms saya dah katakan tadi, memang kalau kita dah over 50% of women, lebih pada 90 ni ada masalah overactive bladder ataupun incontinence. Dan kita kadang-kadang memang boleh bantu dengan ubat-ubatan, ada ubat yang kita boleh bagi untuk kurangkan overactive bladder tersebut. Dan of course dia berkait juga dengan kita punya pandemik, bukan COVID pandemik tapi obesity pandemik. Okay, so of course bila seorang, kalau wanita yang obese, dia sebabkan badan kita ditampung oleh the whole body trunk kita tu, dia ditampung dan otot vagina pun senang lebih lemah untuk mereka yang obese berbanding mereka yang tidak dalam BMI normal. So of course masih tidak terlewat untuk at any point of time untuk kita aktif semula, turunkan, dapatkan berat badan ideal, walaupun sedikit susah untuk usia tu, tapi tidak mesti, kita boleh ubah at any time untuk kita punya kehidupan kita ni tidak pernah terlewat untuk menurunkan berat badan. Okay. Kegel exercise tu untuk bantulah untuk kuatkan semula. Sebenarnya kegel exercise ni benda mudah, tapi kita memang senang sangat nak pandang mudah benda mudah. So saya sendiri pun kata tanya Dr. Nurul buat kegel exercise ke? Tak buat juga. Sebabnya kadang-kadang kita terlupa. Padahal sambil saya buat operation tu saya boleh juga mengkemuk-kemuk kan, ketat-ketatkan kita punya otot perineum kan. Alright. Osteoporosis, yes, this is actually kita punya kesihatan tulang. Sebenarnya wanita ni, sebenarnya kita ada estrogen. Estrogen ni tolong regulatekan kita punya tulang. So lelaki lain sikit dia punya apa regulation. Tapi untuk seorang wanita tu, bila kita dah tak ada estrogen, estrogen tu dah boleh, keadaan tu boleh menyebabkan tulang jadi rapuh.
tu yang kita senang patah tulang tu. Ada kalau macam dah tengok kita punya nenek ke sebelum ni patah kat tulang pinggul kan. So yang itu berlaku because sometimes estrogen tu kekurangan dia menyebabkan tulang semakin rapuh. Okay. Sebabnya bila kita tengok benda ni kita kalau nak buat nak pastikan kita boleh buat bone mineral density test. Dekat Abang Putri kita ada bone mineral density test ni kita boleh buat kat sini ya. So kalau nak tengok sama ada anda ada tak risiko untuk kena osteoporosis boleh juga datangkan dapatkan appointment, kita ada package untuk tu juga. Osteoporosis ni risiko dia memang akan increase untuk wanita ikut umur lebih pada 50 tahun memang kita akan tendensi untuk ada mendapat osteoporosis. Dan of course jika pernah ada dalam keluarga ada sejarah osteoporosis memang kita juga sendiri terdedah untuk mempunyai risiko yang sama. Okay. Of course penyakit-penyakit lain seperti ada rheumatoid arthritis ataupun sebelum ni memang ada sejarah patah fragile fracture ke memang antara mereka yang berisiko untuk kita perlu siasat untuk osteoporosis lah. Untuk rawatan untuk osteoporosis sometimes kita mungkin perlu buat rawatan penggantian semula kita ada ubat tertentu yang kita boleh bagi contohnya macam Avista, Tadendronate, banyak lagi pilihan-pilihan ubat yang ada. Dan of course in addition to the lifestyle changes kita nak setiap wanita ni kalau kata macam sebenarnya kalau kita increasekan aktiviti harian macam contoh kita rajin senam semua tu actually itu membantu juga untuk build up kita punya strength, muscle strength and also bone strength. Okay, jangan lupa juga heart disease. Okay, lagilah. Nanti kalau kita tengok pasal tak, ini part ni lelaki lebih sikit, dia senang mati dia perempuan. Sebabnya estrogen tu membantu untuk control kita punya kaliber ataupun ketebalan dinding dekat karotid ni, dekat apa saluran darah yang sumbang kepada jantung. So that's why kalau kita compare antara lelaki dan perempuan, dia perempuan ni lebih protected lagi untuk heart disease ataupun heart attack. Sebabnya kalau tengok kan, berita-berita ke apa heart attack umur 40 banyak dengan lelaki kan? Perempuan-perempuan. Sebab apa? Sebab kita ada estrogen tu. Tapi at the age of 50, tak adanya kurangnya level of estrogen, kita punya risiko sama baik dengan lelaki sebenarnya. Dah sama dah. So that's why heart disease tu pun of course selain pada sejarah keluarga dan juga apa nama tu pernah sejarah sebelum-sebelum ni darah tinggi ke apa, itu of course kita akan lebih ada risiko yang tinggi untuk mendapat stroke, heart disease okay, dan juga block ni lah. Okay, cancer. Of course ini actually generally global ataupun sama lah untuk most of other cancer. Sebabnya cancer ni related dengan kita punya tisu punya changes. Kalau kata untuk wanita lah, saya cakap pasal specifically untuk cancer wanita lah, berkaitan dengan cancer dinding rahim ataupun cancer ovari, ia berlaku because berulang-ulang kali kita ada kata luka dan cedera, luka repair cedera, luka repair cedera. Contohnya untuk sepanjang kita ada menstrual cycle tu, kita punya dinding rahim punya sentiasa dalam keadaan dia jatuh darah period, kemudian dia repair balik, kemudian jatuh darah period, dia repair balik dinding tu, so repair, proses repair and jatuh, repairnya tu. Dan ia lebih common untuk mereka yang tak pernah mengandung lah ataupun kurang jumlah anak. Sebabnya proses repair, jatuh, repair, jatuh, repair ni berlaku banyak kali lagi. That's why kalau ada kita mengandung at least sekali 9 bulan tu pun dah jadi protection lah untuk 9 bulan. Okay. Sama juga dengan ovari. Ovari pun setiap bulan dia kena ovulate. So kalau kata kita mengandung, kita actually protected sebab 9 bulan tu tak ada, ovari tu tak menghasilkan ovulasi, dia tak ada kena pecah dekat dinding ovari tu. Memang betul kalau ovulation tu, ovulation ataupun proses subur tu, dia ovari tu dia kena dilepak, dia kena pecahkan, dipecahkan. Kalau pecah, surface dia tu dikoyakkan oleh telur yang dah besar, matang, dia akan keluar daripada dinding, dia akan keluar benih tu barulah dapat ditangkap oleh fallopian tube. So dekat surface of ovary ni berlakulah dia punya luka, so kena repair. So luka, repair, luka, repair.
So because of the umur. Dan kemudian of course the longer life span kita, lagi umur kita lebih meningkat, lebih banyak lagi radiasi yang kita terima daripada sekeliling. Of course dengan umur tu meningkat, lebih mudah kita untuk kena apa juga sebarang kanser sekalipun. Okay. So now terapi, hormone replacement therapy. Jika anda tanya tentang hormone replacement therapy, ada beberapa type lah, sama ada dengan medical ataupun non-medical lah. Ubat juga tapi bukan daripada, contoh daripada hormon. Kalau kita ada pilihan estrogen yang bercampur dengan progesterone, dan kita ada bioidentical hormone terapi. Estrogen ni kita gunakan untuk sama ada wanita tu dah kita dah buang dah dia punya rahim, dah tak ada rahim dah. Contoh untuk dia dah buang, buat pemudahan buang rahim dan juga buang ovari sekali. For cancer ke for whatever reason, kita tak ada dah rahim, so kita tak risau sebenarnya. Sebabnya estrogen ni kalau kita bagi dia saja tanpa progesterone, bahayanya adalah pada dinding rahim tu. Boleh jadi macam tadi lah, kita bagi induce repair tu na'udzubillah jadi kanser pada dinding rahim pula. So kita biasanya boleh bagi untuk kita secara apa ubat oral terapi makan tu kepada mereka yang sudah tak ada apa rahim, dah buang melalui pemudahan. Okay. Tapi untuk wanita yang kalau kita lagi masih lagi ada rahim ataupun dia hanya perlukan untuk rawat berjana simptom, kita bagi dalam bentuk patch ataupun apa gel estrogen. Itu bolehlah, sebab itu dalam terangnya apa yang kita beri secara lokal setempat ataupun vagina dia lokal ni maksudnya yang kita sapu, ada yang jenis sapuan gel, ada yang juga kita masuk dalam pada direct pada vagina. So kita boleh beri yang ini dos dia ataupun kita panggil potensi darjah kekuatan estrogen dia kurang berbanding estrogen yang kita makan. Combine terapi estrogen dan progesterone. Progesterone ni kita tambahkan dalam pil tu sebabnya kita nak make sure untuk mereka yang ada masih lagi ada rahim, macam saya terangkan tadi, kita tak nak kita bagi combine terapi tiba-tiba rahim pula jadi bentuk kanser pula. Then of course kita ada rawatan lain yang ada chemical identity yang sama dengan apa yang kita buat dalam badan. Contohnya kita panggil phytoestrogen. Okay, phytoestrogen ni ada banyak-banyak produk. Kadang produk soy life lah apa, sebabnya soya tu itself adalah kita panggil phytoestrogen, naturally occurring estrogen dalam diet. Okay, so yang ni dalam bentuk, of course dalam bentuk formulation lah, bentuk pill. Type of estrogen therapy, okay, sebabnya kita cakap tadi kan menopause ni because of estrogen level lah yang kurang. Progesterone tu memang it is actually together dengan function ovary, tapi mainly effect of menopause adalah because of estrogen punya problem. So ada banyak bentuk, ada pill and tablets, vagina, sebab ada cream, memang kita sapu, gel, ataupun ada ring. Memang ada ring kalau dekat Malaysia ni tak ada, tapi dekat overseas memang ada. Then transdermal patches, okay, all that. Okay. So ini adalah different preparation of banyak jenis hormon terapi yang ada, memang banyak sebenarnya. Okay, mana satunya sesuai untuk anda, anda perlu untuk berbincang dengan doktor lah. Okay, alternatif kalau bukan rawatan hormon tu sendiri, apa yang kita ada? Okay, contoh kalau kita nak masalah tadi tidur kan tak boleh, memang kita ada ubat yang untuk bantu untuk tidur. Okay, dan ini mesti adalah atas nasihat perubatan. Bagi yang ada depression, mood problem tadi, tengok juga how bad it is, sometimes perlu bagi ubat-ubatan rawatan yang memang di-prescribe oleh psychiatrist. And of course, ubat-ubat yang lain kita beri ni semuanya selain pada tu dia bantu untuk kurangkan sikit simptom-simptom berkait dengan menopause. Complementary dan alternative medicine saya sebut tadi, soy isoflavones, sometimes banyak herbs lah, kalau mak salih dia banyak, black cohosh lah, apa banyak lagi dalam dia punya list lah. Plus lifestyle changes, so kena try any relaxation technique, nak masuk apa yoga ke, meditation ke, nak masuk apa zumba class ke, anything kita boleh tukar. Eat a healthy diet, get regular exercise. So kalau kita tengok sekarang ni actually ramai dah. In fact, patient-patient saya yang
memang saya dah buat hysterectomy atau laparoscopic hysterectomy, dia orang jadi kawan dekat Facebook, duk selalu update lah. Dia orang punya kelas Zumba, ajak saya datang kelas Zumba dia pun. Baguslah, saya suka tengok dia punya apa aktiviti yang dia orang buat lah. Right, ada ada inisiatif untuk buat something yang boleh increasekan tahap kesihatan. Bagi yang ada hot flashes, cuba untuk elakkan apa yang boleh trigger hot flashes. Contoh, caffeine, alcohol, spicy food. Tapi yalah, kalau lebih lah antara dua, nak hot flashes ke, nak coffee. Macam saya memang kalau tak ada coffee, tak tahu lah macam negara lain nanti kan. Saya kena ada coffee, saya kena ada makanan pedas, alkohol mentah lah kan. Alhamdulillah. Okay. So, keep cool. Dress in layers. So jangan avoid lah yang apa yang yang panas tu boleh membantu, boleh menyumbang kepada hot flashes tadi. Sleep in cool room, ada ada apa aircon, okay, and consume cold drinks. Ini tak ada maknanya kalau kata nanti tak boleh minum minum sejuk ke apa, ini boleh masa minum sejuk. Okay. Right. So post menopausal health, apa yang kita perlu is mesti cuba untuk kita mana-mana juga lah kalau post menopause ke, memang sama je dia punya skrip kan. Discontinue unhealthy habits, tobacco use, excess alcohol, drug or medication abuse, all that semua juga sebab semuanya menyumbang kepada perubahan mood tadi, menyumbang kepada cancer, all that. Eh, so tobacco use ni kalau kita apa yang smoke semua tu boleh dapatkan apa risiko lung cancer, right? Sometimes saya kata alcohol itself liver cancer. So all this unhealthy habit kita stop. Okay. In general, health punya advice sama juga untuk postmenopausal, and more so because of kata-kata umur tu increase age, tadi risk of cancer pun increase. Promote healthy lifestyle, limit fat and cholesterol intake, maintain caloric balance, ambil apa whole grain foods, vegetable water, ensure adequate vitamin and mineral intake, especially calcium and vitamin D. Engage in regular physical activity. Gila join, bocor-bocor pun tak apa lagi. And then Zumba ke, boleh join. Okay. So, untuk yang lebih lagi, kita kata yang lebih apa, comprehensive, lebih lagi. Ini sebab ni kita kena ingat, sebabnya selepas menopause, apa lagi yang boleh kita apa berlaku pada kita. Ataupun ahli keluarga kita lah, mana yang dah mencapai usia selepas menopause tu. Dia not only because tadi cognitive function tadi kan, ada yang terlupa, mungkin ada yang dah ada kena Alzheimer, so injury prevention pun penting. Sometimes dekat okey macam untuk pakai apa apa kita punya apa bukan budak je kena pakai apa ni kasut, kita pun kadang jangan lupa pakai seat belt, all that ya. Yeah. Then for prevention dekat rumah, kalau kita ada warga tua dekat rumah, apa yang kita boleh bantu untuk make sure dia kalau berlaku apa-apa macam ialah kan senang patahkan tadi kita hip tadi, hip fracture, hip apa ya, tulang pinggul lah. So memang common tau, kalau saya duduk buat orthopedic ward dulu, zaman-zaman saya houseman dulu, kalau buat orthopedic ward wanita, kalau kena in charge mesti ada je yang masuk fractured hip, kena buat operation ganti, letak EMP, extremal prosthesis. Ingat lagi. Okay. And educate number of smoke detectors. Kalau macam dekat overseas, memang dia orang akan calculate benda ni. Macam make sure. Sebabnya kadang-kadang terlupa masak. Tadi kan kognitif kan, kita terlupa kan. Terlupa dah masak ke apa, tiba-tiba tengok tak tinggal. Sudah terbakar. Bahaya kan. And of course, household members. Ni untuk siapa ya. Kalau ni overseas, dia orang dah buat sini. Train every household members untuk buat CPR. Yelah, kita tak tahu apa yang boleh berlaku kan. So, ini adalah kita lebih comprehensive lah, which is something that we can bring here to our own community lah. Basically, menopause health ni is an identifiable milestone. Okay, the menopause transition and the time afterward are important periods for implementing lifestyle and behavioral changes to ensure that each woman maximize her health moving forward. So not means that menopause is end of everything. We should still enjoy life. So, for the women all out there, hey Peter Parker, I end this. You got something for me? I love this scene from Avenger Endgame. Bila semua nak serang bumi tu, okay, tiba all the women's coming. She's here. Female from the MCU.
So fight like a girl, not fight lembik tembok-tembok, fight like them. MCU, Avengers Women. Okay, happy Women's Day to all. And I think thank you for me. Right. Okay, semua ni yang female punya lah, female Avengers lah. Ni paling kuat sekali. Okay. Alright, that's all. Any question? Okay, menopause awal ada tak kena mengena dengan genetik? Okay, menopause awal ni memang macam saya ada present tadi kan yang pasal Turner syndrome. Turner syndrome ni dia sebenarnya kalau perempuan dia XX, kemudian dia ada XO. XO ni adalah di mana satu daripada dia punya copy of genetik tu dia tak ada deletion, dia deleted tau. So dia orang ni ada dia punya pembentukan ovari dia, ada ovari tapi dia punya germ cell ataupun kan kita wanita dilahirkan dengan 100,000 kita punya follicle ataupun telur yang bakal jadi telur lah. So dia orang ni tak ada, dia orang kurang, dia orang lahir kurang sebab kurang satu X. Memang ada kaitan XO. Itu adalah berkenaan dengan genetik lah, yang spesifik yang biasanya adalah premature menopause ataupun primary ovarian failure, awal ovarian dia dah fail untuk berfungsi, gagal fungsi. Tapi untuk menopause, yes, umur tu memang ikut keluarga. Ada yang awal, so kadang-kadang kalau mereka tanya datang kat saya, period tak datang, dah lama, nak tengok sama ada hanya sekadar gangguan hormon ataupun memang dah betul menopause, saya akan tanya, mak, biasanya mak atau adik-adik perempuan yang lain menopause umur berapa? So kalau macam lambat, memang ada lambat, ada yang kurang lewat awal, memang possibility untuk kita menopause awal tu ada. But again, umur yang saya katakan premature tadi adalah 40. Kalau 40 tu memang premature, kita kena siasat kenapa. Dan nama umur tu lama lagi nak capai kepada natural menopause, which is plus minus sampai umur 52 tadi. So 10 tahun tu ada tu, anda ada risiko osteoporosis tadi tu. All the risiko yang saya sebut tadi sebab estrogen berkurangan kan. Dan yang anda perlu lagi untuk tempoh 10 tahun. So, wanita bujang kahwin lambat dengan yang dah kahwin ada bagi efek ke pada tempoh usia menopause? Okay, bergantung pada jumlah follicles yang kita ada juga. Kita tahu kan berapa kan. So basically, cumanya apa dia tak ada in terms of menopause lambat ke cepat, tak. Tapi yang efek tadi adalah saya dah explain tadi pasal risiko kepada kanser tadi. Kanser berkaitan dengan organ wanita, kanser ovari dan juga kanser pada dinding rahim. Sebabnya yang wanita bujang atau kahwin lambat ni sebabnya dia punya tempoh period tu unopposed estrogen function tadi. Setiap kali tiap datang bulan ovulation, telur tu nak kena menetas, dia keluar daripada ovari, luka pada dinding ovari tu memang ada tau. Luka dia repair balik, dia luka dia repair balik. Yang tu dia proses tu sendiri boleh activate cancer pada ovari. Dan sama juga dinding rahim tadi tu turun, dia jatuh sebagai darah period, kemudian dia repair balik dan berulang-ulang proses tu berlaku, maka risiko tinggi untuk mereka yang kahwin lambat ataupun bujang tu untuk terjadi kejadian cancer pada endometrium atau dinding rahim. Dan mereka yang berkahwin tapi kalau tak ada anak pun sama juga risiko tu. Tapi mereka yang mengandung tu adalah protektif untuk cancer ini berlaku. Okay, EPO, Evening Primrose Oil ni adalah salah satu daripada yang tu lah kita kata apa nama tu naturally occurring estrogen dalam diet lah. So sama ada melewat atau melambatkan menopause, dia macam saya kata key dia adalah follicle function tadi. Ingat tak waktu mula definition why tadi, slide saya yang pertama tu why because of the follicle tu yang dah tak ada. So dia tidak dapat melewatkan menopause sebabnya apa yang ada dalam tubuh kita dah habis-habislah. Tapi dia boleh bantu untuk transisi kepada simptom-simptom menopause tu.
kalau pun kata sebenarnya mungkinlah kata mungkin kata period tu darah tu ada lagi, kena siasat juga sebab dia ada, kalau dia ada estrogen dia boleh ada action on dinding rahim. Walaupun sebenarnya sudah menopause tapi actually adalah post menopause bleeding, which is bila kita cakap post menopause bleeding ni something yang doktor kena siasat sebenarnya. Post menopause bleeding ni dia ada, kalau istilah dia macam dia petik swiss kepada doktor, kepala doktor akan cakap teng, keluar mentol tu kata kena siasat adakah berlaku kanser pada dalam dinding endometrium. Okey, wanita yang ada background pelbagai penyakit boleh cepat menopause. Of course yang saya katakan tadi kanser boleh menyebabkan sebabnya kita buat rawatan kanser kan. So kita boleh jadi apa menopause awal sebab rawatan kanser tu sendiri boleh membunuh sel-sel pada ovari. Dan mereka yang ada penyakit-penyakit contoh macam endometriosis ke, di mana kita dah buat banyak kali, berulang kali buat operasi pada ovari tu, buang sis ke, of course sebahagian daripada tisu ovari tu dah kita buang sebab tu surgery. So boleh ada risiko untuk menopause awal. Untuk mereka-mereka yang lain because of kita panggil lebih kepada function contoh chronic disease yang lain lah, ada chronic kidney disease ke prodiasis, dia tak ada period langsung. Yang tu dia saya nak explain through dia block activity ovari sepenuhnya sebab tinggi sangat apa hormon-hormon pada dekat otak yang stress hormon tu sebenarnya in response to stress. So dia tak ada period sebabkan tinggi hormon-hormon yang berkumpul dekat pituitary hormon dekat brain tu yang bagi signal untuk tak aktifkan ovari. Yang tu lain sikit dia punya pathway dia atau perjalanan dia. Tapi yes, of course, betul. Mereka yang ada masalah kronik, thyroid ke, ada masalah kita panggil tu masalah chronic kidney disease, dia tak period. Tapi sebenarnya mungkin apa kena tengoklah estrogen function dia macam mana. Kita ada darah kita yang boleh tengok estrogen reserve kita okey ke tak, sikit ke tak, memang ada spesifik. Kalau tengok ovarian reserve tu, kita ambil darah anti-mineral hormone, ada juga dekat Ampang Putri kita boleh ambil kat sini, dan kita ambil the whole set of post-menopausal hormone juga, tengok dia punya level-level hormone tu, markers of hormone. Boleh datang sini untuk ambil darah. Oh yes, kalau estrogen memang boleh bantu untuk heat flushes because that is the main, the crux of the problem. Because problem dia kenapa you have hot flushes tu because of you have reduced estrogen in the body. So of course estrogen can help to reduce this symptom lah. Okay, sebagai suami apa yang boleh bagi sokongan pada isteri yang sedang menopause? Okay, macam saya katakan perempuan yang ada menopause, lelaki men have menopause kan. So actually perempuan lelaki pun ada jugalah andropause tu, kena tanya pakar sakit tuan lah. So benda macam ni sangat perlukan kepada pembincangan yang kita pemahaman lah, pemahaman yang baik antara dua lah, kena bincang. So memang saya akan ada couple yang datang lepas, especially selepas rancangan saya yang dengan tiga yang lain tak elok tu. Trust sikit lah. Ada orang datang lepas tu rupanya, dia kata jumlah jumpa doktor tanya apa masalah kita. So apa yang kita, apa yang saya jumpa tu memang kita, saya kata kena dua-dua pihak. Lelaki kena mungkin minta kurangkan sikit expectation tu, yang perempuan kena cuba. Dan saya memang even kalau lelaki kena faham apa dia yang tersurat dan tersirat dalam hati seorang perempuan tu. Memang perempuan ni memang kan orang cakap susah faham kan, dia punya apa kejap nak tapi cakap tak nak, so dia nak, tak nak mengaku. So apa yang kita perlu is actually be honest and then bincang sama-sama and then get your expectation together tu together bagi sama. So berilah sokongan pada isteri sebabnya saat-saat post menopause ni dia nak menghadapi banyak benda yang saya bincangkan tadi. Dia punya masalah kognitif dia, masalah nak control of pundi kencing dia tadi, and then masalah mood, hot flushes lagi kan. Sebab tu kena faham lah, kadang-kadang memang rasa nak marah kan, tanya sikit, nak curi sikit, marah nak bagi kan. Jadi macam MCU tadi kan, jadi WandaVision. Makanan, okay. Alright, boleh cakap tentang makanan. Kalau saya kan nak kata bagi pada orang yang saya banyak info yang masalah ada apa fibroid,
sis, endometriosis. So saya akan nasihatkan kurangkan makan benda bersoya lah. Tempe, lafufa, apa lagi eh? Sambal Jawa. Semualah sebabnya dalam soya ni memang kita tahu dia memang bahan yang mengandungi phytoestrogen. So estrogen yang naturally occurring estrogen dalam diet, dietary estrogen lah. So kalau untuk orang nak menopause ataupun memang ada tak ada masalah menopause, asyiklah menghadapi ni menopause problem ni, bolehlah kita bagi makanan yang macam ni lah, makanan yang berbentuk soya. Tapi again sama juga ya, sebab kalau anda ada sejarah keluarga ada breast cancer atau apa saja cancer yang sensitif dengan estrogen, walaupun ni adalah phytoestrogen, boleh menyebabkan trigger untuk cancer berkaitan dengan organ wanita. Kalau anda ada fibroid, so fibroid pun boleh juga trigger untuk tumbuh semula lah, kalau lah. Tapi kalau insyaAllah kalau macam estrogen tu dah very low in the body towards menopause tu, untuk ambil dietary bentuk yang macam ni should be okay lah. Collagen, okay. collagen ni dia of course kalau dia kata-kata pakai sakit collagen boleh tegangkan kulit semua untuk kekal muda kan. Kita tak tahu tau yang dibuat yang sintetik yang ada kat luar tu adakah dia ada specifically collagen sahaja ataupun ada phytoestrogen. Macam saya katakanlah, tengok balik risiko peribadi dan risiko dalam keluarga juga. Kalau ada sejarah keluarga ada fibroid, ada endometriosis, sejarah keluarga ada kanser payudara, kanser rahim. So kalau anda ambil, dikhawatiri boleh juga trigger all this kind of problem. So kalau ni yang kata saya tak payung, tu memang atas risiko sendiri. So memang macam kalau saya tengoklah banyak-banyak yang kalau saya tengok masalah pendarahan lah, especially tadi kita bincangkan tentang perubahan cycle pada wanita menopause. Kebanyakannya because of estrogen function dan progesterone yang dah mula bersurut lah. Tapi kita kena tengok juga kalau yang bleeding banyak tu ada tak masalah dinding rahim ni tebal. Sebab bila dinding rahim ni tebal, risau dia adalah sama ada yang tebal tu sekadar hormone changes ataupun adakah ia adalah permulaan kepada perubahan pro-cancer. Macam contoh endometrial progesia. Ataupun memang ia resmi adalah petanda kepada cancer endometrium barah daripada dinding rahim. So yang itu kalau retrospektif lah, kalau saya tanya, bukanlah kata saya buat study ke apa. Kalau tanya ada makan tak apa-apa produk collagen ke, nak putih ke, nak tegang kulit ke, oh hari doktor saya baru try. Memang banyaklah datang kalau saya semua tak ambil data lah, saya tak buat statistik. Itu hanya saya punya observational. Observational means boleh katakan ada tanya je, ada je saya ambil ini, saya ambil tu. Okay, saya tak bolehlah namakan produk-produk tertentu, tapi kes tu memang ada lah. Semua jika seorang wanita umur 50 tahun mengambil pil perancang keluarga secara okey. Dia pil perancang ni dia kalau kita dia berhentikan ovulation bergantung pada type of pil kita lah. Sebenarnya kalau lebih pada umur 50 tahun kita tak perlu pun ambil pil perancang yang sesak nidusnya tinggi kalau pil perancang. Compare dengan hormone replacement therapy, bentuk ataupun type of estrogen dia ikut dia punya molekul tu actually berbeza. So kalau lebih pada umur 50 tahun kita sebenarnya tak galakkan lah ambil lagi apa pil perancang. Rather than that kita tukar kepada hormon terapi kalau ada simptom begitulah. Dan kalau kata proses menopause tu memang of course dia dah jadi macam dia bukan melambatkan proses tu, tapi because of hormon tu sendiri dia memberikan impact kesan kepada dinding rahim. Dia dalam bentuk pil tu sebenarnya kita punya cycle, kalau especially pil yang combine pil lah, itu adalah hormon dari luar. Kita punya cycle adalah cycle kotak. Saya kata cycle pil tu lah, pil yang kotak tu kan. So dia ada bagi hormon tu dalam bentuk yang mengikut timing typical badan kita, mengikut fasa dia. So kadang-kadang mungkin kita tak sedar kita dah menopause pun in terms of function, tapi because of pil tu sendiri yang berikan kita bleeding cycle. So bukan dengan sendirinya melambatkan proses menopause, tapi dengan sendirinya dia kontrol pada dinding rahim dan dinding ovari kita. Okay, untuk stop ambil pil perancang keluarga ni roughly kalau kita katakan tadi 45 saya rasa should be okay, sebab mungkin umur 45 tu lebih ke atas boleh dah
ambil something yang long acting, 45 ke 47 lah. Kalau saya lah, saya suggest daripada makan pil yang berlanjutan ni, better you ambil something yang seperti contoh IUCD ataupun implanon lah. Kalau nak over selamat lagi, ambil implanon 3 tahun 3 tahun. Kalau nak ambil IUCD, boleh ambil yang 5 tahun. So by the time 45, campur 5, 50 dah insyaAllah settle menopause. Kalau mengandung lagi memang calonnya dia tak jadi baby lah. Banyak kali dia jadi mula pregnancy kena menganggur atau keguguran lah. Okay, I think that's all. So okay, so until we meet again, selamat Hari Wanita.